Sebanyak 199 desa di Kabupaten Bandung akan menggelar pemilihan kepala desa pada 26 Oktober mendatang. Pilkada serentak akan diikuti oleh sekitar 900-an calon kepala desa dari sejumlah desa di Kabupaten Bandung. Untuk terciptanya suasana aman dan damai dan menjaga kondusivitas, pemerintah Kabupaten Bandung menggelar deklarasi damai kepada seluruh calon kepala desa di Kabupaten Bandung. Seluruh calon kepala desa berikrar agar bersama-sama menjaga kondusivitas selama proses pilkada serentak berlangsung serta agar pelaksanaan pilkada tersebut dapat berlangsung sukses. Seluruh calon kepala desa juga menandatangani nota kesepahaman di atas spanduk sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas selama pilkada serentak berlangsung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.